Kalau mau di giveaway beli baru aja, tapi itu subscribers. Mau enggak kalian? Mau. Karena kita lagi yang jawab. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Bedah Buku di Kota Gorontalo. Matching banget. Kan bintangnya warnanya gini, golet. Ini warna apa sih ya? Warna abu atau warna coklat? Coklat. Bukan abu ya? Bukan. Ini coklat, golet sama atau hijau gelap. Huh? Ini warna apa sih kok? Abu-abu ini. Enggak, ini coklat. Masuk enggak sih? Masuk. Ini ada. Emang lu ngerasa enggak masuk? Enggak masuk. Ayo masuk dulu. Aku tuh ngerasa hari ini aku belum kumpul nyawa. Oh, udah on. Udah on, guys. Chandra orang lagi prepare cari baju. Kan aku tuh pengen memperdalam. Nah, memperluas. Kasih orang nonton kita tuh supaya rapi, apa sih bahasa? Mencontohkan. Bukan, kasih orang menghimbau. Mereview. Misalnya lu penonton, lu nonton gue udah rapi, enggak tahu apa cara ngomongnya gimana. Oh, mempersiapkan. Iya. Mempersembahkan. Nah. Oh, memperlihatkan yang paling rapi dari badan gue. Betul. Ini jadi orang belum rapi. Jadi begitu kalau kita belum rapi atau masih gini ngupil-ngupil jangan di shoot dulu. Tapi nih ada komentar di bawah. Tunggu, Ler, mau baca komentar enggak? Komentar. Iya, katanya panjang namanya. Apa? Katanya aku support Bang Andre biar aja on kameranya walaupun mereka belum siap. Oke. Ya ampun. Oh, ini satu lagi Uung Khumairo. Bang Andre enggak apa-apa pas belum on itu lebih lucu. Oh ya udah deh. Ada juga nih. Didip Sugianto. Ih, Bang Andre usil katanya. Orang belum siap udah on aja. Ada nih dari Prasakti yang siap untukmu. Ayo, Jay. Itu suara lu kalau lagi beo. Bob. Bob. Contohin suara eh. Bob. Kalau main thread banget yang lama bet. Ya udah, jadi ceritanya hari ini seperti biasa. Kita bingung konten. Oh ya, kemarin aku bikin di Rich Official tuh OTD request by teman-teman se-YouTuber gitu. Nah, aku udah nanya beberapa teman YouTuber aku untuk misalnya gini, "Kak, mau nanya dong, aku hari ini harus pakai hijab warna apa?" Tapi di orang yang berbeda, "Kak, mau nanya dong, aku pakai baju warna apa?" Di orang berbeda, "Kak, nanya dong, aku pakai sepatu warna apa?" gitu-gitu. Nah, kalian boleh komen di bawah kasih masukan terbaik kalian untuk Richies tuh pakai baju warna apa, kerudung warna apa, rok warna apa, pokoknya beda-beda. Terserah kalian, nanti di next video aku akan bikin OTD by netizen. Mantap. Oke, hari ini kita akan membuat suatu video yang sangat-sangat fenomenal, fantastis, progresis dan spektakuler. Kita tadi habis bongkar-bongkar nemu sesuatu tuh, mengingatkan kita di video. Masih bisa ceritanya kita yang tahu, jawaban Andre. Percuma sama editor enggak di-cut. Kan gua tahu kebiasaan editor gua kayak apaan tahu. Gua aja enggak tahu ya. Sama editor nih enggak di-cut nih. Tuh kan. Lagi berantem sama editor nih enggak di-cut nih. Enggak apa-apa kita ya udahlah apa adanya aja lah. Yang penting kan kita sama The Richies bersatu terima apa adanya, saling sayang, saling cinta, saling setia. Enggak apa-apa enggak jadi penonton pertama asal jadi penonton setia. I love you. I love you gimana sih? Oh ya gini. Karena yang sarangin. Karena yang pertama belum tentu setia. Ya, coba. Ntar dulu, masih bisa nggak ya gue? Tapi ya, aku tuh selalu bilang Yuin tuh hebat deh. Bisa apa aja. Apa aja dia bisa. Lu kok gue bisa? Permainan apa aja bisa kayaknya kalau Yuin mah. Kalau bet. Nggak di charge. Chargernya itu hilang. Sampai langsung masuk, kan gue lama-lama ya. Chargernya hilang. Udah, nggak mau gue. Ini coba dulu lah. Gitu. Kan kamu biasanya bisa. Tuh. Wow. Coba, Yes. Sama kodenya. Jadi namanya apa? Hoverboard. Ini selain Haris kita juga punya, kita enggak sombong ya, kita udah punya ini udah lama banget karena ini kalian lihat ya di video yang mana ya? Ini dari gua di rumah Depok udah ada. Tapi kenapa disombongin orang cuma gitu doang? Tapi ini lobet loh. Tapi kata dia gini, pip 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 calon masuk.
Jadi karena ini nggak ada casannya, kita akan giveaway ini secepatnya. Lah percuma orang nggak ada charger gimana? Kan mereka bisa pakai. Enggak, kalau mau di giveaway beli baru aja, tapi itu subscribers mau nggak kalian? Mau. Karena kita like lu yang jawab. Kan gue ceritanya subscribers. Menyuarakan subscribers. Karena kita tuh lagi kayak pengen bagi-bagi sesuatu gitu dalam rangka bersyukur karena BBM siap terbit. Jadi kita bagi barang-barang baru apapun yang ada di. Jadi kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Kalian yang belum nge-like semua video kita, like sekarang juga, komen sekarang juga pokoknya. Ini maksudnya enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah gimana sih tadi aku lagi latihan meet and greet buat bedah buku, bedah buku next sama bedah buku BBN ntar di kota-kota selanjutnya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di bedah buku di kota Gorontalo. Banyak banget yang kemarin udah ikut bedah buku di kota Semarang, di kota Jogja, di Batam, kota kelahiran aku, dan di kota-kota lainnya. Dan aku tuh makasih banyak banget sama kalian yang udah baca dan berhasil meningkatkan minat baca anak Indonesia. Bahkan bukan cuma buku ini aja, tapi buku-buku yang lainnya juga. Aduh, gue kasihan Dendri, gue gak, dari tadi bukan apa, gue gak bisa turunnya ini. Belakang turunnya! Ke belakang! Enggak, ini kasihan banget, napasnya udah mau habis nih. Matiin aja deh. Ingat Gorontalo, Yuyun, ada kejadian apa waktu meet and greet di Gorontalo waktu itu? Kejadiannya. Kenapa Yuyun yang nangis-nangis? Hah? Gorontalo nangis? Ya. Emang Gorontalo nangis? Ya. Gua aja kakak gua ujian kelulusan, gua nangis. Iya. Saking ngerasain soalnya Yuyun. Ngerasain dan kayak aku tuh bangga banget gitu loh. Maksud aku tuh aku nangis karena aku ngerasa gagal menjadi anak papa di bidang akademik. Kakak aku bisa sepinter tuh sampai doktor, sampai S3. Iya. Sementara aku S1 aja 7 tahun. Jadi aku tuh di situ yang nangisnya tuh bukan nangis drama, enggak ya. Jadi aku nangis kalau teman-teman punya hati yang sangat amat deep pasti ngerasain apa yang kurasain, apalagi sama kakak sendiri. Apalagi kan perjuangan menuju ke situ tuh susahnya, minta ampun. Dia 4 tahun nyelesain doktornya, gila, S3 tapi 4 tahun, dan dia kumlot pas penguji dan pas ketua sidangnya bilang oke, Stira Dewi lulus kumlot, aku langsung mewek sejadah-jadahnya. Gila sih, keren banget dia. Dan di Gorontalo tuh nangis kenapa? Gue lupa. Ada deh tuh, dia sempet nangis gitu. Kalian coba ingetin lagi deh. Gorontalo nangis? Kalau ini aku yang salah. Enggak, Bang. Iya, gue inget kotanya Gorontalo. Itu waktu itu ada video. KKN atau beda buku? Bukan. Beda buku. Sepertinya ATKKM. Bedah buku. Mana ada bedah buku sampai Gorontalo? Tapi itu ada acara apa yang ngundang Yuyun ke Gorontalo? ATKKM ya? Bukan, mereka ngundang Yuyun ke Gorontalo. Enggak tahu buat acara gua apa. Gua nangis. Iya. Yang mana sih? Ya udah deh, kalian aja. Dari Cis yang ngingetin. Dari Cis Gorontalo, aku bukan bermaksud melupakan, tapi seingat aku enggak pernah nangis. Yuyun ada videonya, itu akurat banget. Aku lupa, ingat tapi aku dia nangis karena apa gitu. Aku ingat aku pernah ke Gorontalo, tapi Ya, itu Mbak Riri bilang ada, aku juga inget kok. Iya, di Gorontalo, meet and greet, jadi Yun jadi bintang tamu. Apa judulnya di YouTube? Kan masih inget nggak? Gorontalo. Hah? Sampai trending? Coba ya, Ricis Gorontalo gitu ya. Kalian bantu cek juga. Kalau nggak salah judulnya Ria Ricis ngompol di panggung. Kagak, Yung. Judulnya cuma terima kasih yang ini nih. Ya, itu yang aku maksud. Terima kasih. Oh, itu tuh karena mood gue lagi turun banget. Tapi... Itu belum sebelum saya pamit ya, Yun? Lupa banget gue. Oh, yaudah. Pokoknya, seingat aku, di situ mood aku masih berantakan. Tapi di satu sisi aku harus menghibur orang. Jadi, aku harus ibaratnya tuh berantem sama mood, sama ego, berantem sama ini, berantem sama yang ada di dalam diri aku. Tumpahnya waktu, kalau nggak salah tuh di Gorontalo ada yang nanya apa gitu, langsung tapi udahannya aku pelong aja gitu. Maaf ya. Ya kan, ada kan? Iya, baru ingat. Tuh, aku tuh orangnya inget-inget gitu. Gorontalo tuh, apa ya, orang-orangnya tuh senyumnya tuh senyum damai gitu loh. Dan walaupun ramai banget, mereka damai. Jadi aku seneng gitu sama netizen dan semua di Gorontalo. Gorontalo gagadaan. Sarange. Yuyun, meet and greet yang paling dikangenin kota mana? Semuanya kangen, tapi paling pengen di Batam karena kota kelahiran. Iya, belum pernah kita ke Batam ya? Makanya pengen banget. Tolong dong kalian spam di IG-nya Lovable Redaksi. Pokoknya undang kita manggung di tengah laut. Jangan dong, Bang. Kalian spam di IG-nya Lovable Redaksi atau spam di IG aku, komen. Tolong dong bedah buku next atau BBN di Batam. Bedah di Batam yang banyak, karena permintaan paling banyak pasti kita datengin. Namanya nanti meet and greet pulang kampung. Ih, aduh pengen banget, Tuhan ya Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, pengen banget ya Allah. Oke, ngomong-ngomong, Ibu dari tadi nongkrong sini mau pesan apa? Kopi apa Indomie? Hah?
banget gua dulu. Sebenernya mau pesen apa? Dari tadi nungguin nih. Padahal gua udah pakai rok loh. Gua udah pakai tuspin yang cantik, yang bling-bling, udah pakai rok. Berharap gua kayak cewek banget hari ini. Terus udah bersinambungan sama buku ini yang ada payung dan anuannya. Kayak apa? Nangkring di warkop. Tapi gak cuma nangkring, soalnya aku masih bisa. Wow. Oh, baju juga bisa. Kasih paham, Jo. Gue enggak bisa kalau yang kayak begitu itu. Udah mentok di sini. Ya, pura-pura gitulah, woi. Enggak bisa ya gua. Enggak bisa. Gimana sih? Yes, gue jadi apa sih sebenarnya di sini, ya? Balerina. Ini pokoknya kita gabut aja kalau kalian nonton vlog ini sampai habis, kalian hebat banget, guys. Pantas, no skip skip. Oke. Tapi ya, gue heran nih. Orang-orang tuh pada sibuk mikirin giveaway, tapi lupa gitu. Lupa kalau di Gramedia itu nextnya itu udah di posisi berapa tiap kota. Iya, terakhir di Boker, di Botanic Square, peringkat satu. Boker, emang iya yang singkatannya lu sendiri kali yang narang lu. Orang Bogor komen, Boker kan singkatannya. Boker kali, Boker. Boker, di Boker tuh peringkat satu, nah kota kalian peringkat berapa? Kita lanjut di part selanjutnya. Ya udah deh. Terima kasih udah nonton video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur dengan seada-adanya kita, dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.